semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku Erina Abby. Di video kali ini aku mau merekomendasikan untuk kalian nih para cewek-cewek produk-produk yang wajib banget kalian punya. Nah, apa aja produknya? Jadi yang pertama di sini aku punya breast care serum, terus juga yang kedua di sini aku punya armpit brightening cream, dan yang ketiga di sini aku punya Del Acne. Nah, semua produknya ini, ketiga-tiganya ini adalah brand dari Perini. Aku waktu itu lagi liatin TikTok, terus banyak banget yang review produk-produknya ini, makanya aku penasaran, terus aku langsung beli ketiganya. Oke, jadi yang pertama di sini aku mau bahas dulu breast care serumnya. Nah, untuk para cewek-cewek pastinya kesehatan dan estetika bagian PD itu sangat penting ya. Makanya aku mulai dari sekarang itu aware dan mulai ngerawat, dan pastinya juga udah cobain beberapa produk, dan akhirnya aku nemu breast care serumnya dari Perini ini. Nah, kalau breast care serumnya dari Perini ini, selain dia manfaatnya untuk mengencangkan payudara, dia juga bisa untuk menambah volume, jadi kelihatan nih PD-nya berisi dan padat gitu. Dia juga punya manfaat untuk mengencangkan atau mencegah kerutan yang ada di area kulit sekitar payudara. Tapi setelah aku baca ingredients listnya, di sini aku notice salah satu ingredients yang berupa ingredients aktif untuk brightening, yaitu niacinamide. Yang which is niacinamide ini udah terkenal bagus banget dan banyak dipakai untuk skincare-skincare untuk mencerahkan. Jadi breast care serumnya dari Perini ini, selain dia bisa untuk mengencangkan, menambah volume, terus mengurangi kerutan, dia juga bisa untuk mencerahkan area papila maupun area kulit lainnya sekitar payudara. Kandungannya juga bagus-bagus, ada allantoin, ada helianthus oil, terus dia mengandung peruria extract, dan dia juga mengandung Kigelia africana leaf extract. Nah, kalau experience aku pribadi menggunakan breast care serumnya Perini ini, yang aku rasain itu area di sekitar PD itu dia lebih cerah, sudah lebih meningkat gitu, tapi untuk efek mengencangkannya dia memang belum terlalu signifikan. Mungkin aku mikirnya tuh kalau untuk mengencangkan ya, itu butuh waktu yang jangka panjang dan butuh pemakaian rutin juga. Terus cara pakainya itu gampang banget, tinggal diratain di seluruh kulit area payudara, terus habis itu tinggal dipijat halus selama 60 detik. Nah, breast care serumnya ini bisa kalian pakai 2 kali, jadi di pagi dan di malam hari. Breast care serumnya Perini ini punya like tekstur yang ringan banget dan easy to blend, sehingga waktu di aplikasi ini tuh nyaman banget, tingkat penyerapannya juga oke dan gak lengket sama sekali. Terus produk yang kedua di sini yang gak kalah juara ada Armpit Brightening Cream. Ini aku sebutnya krim aja ya, karena aku belibet nyebutinnya. Nah, untuk krimnya ini, itu ingredients listnya, karena dia memang fokusnya untuk mencerahkan lipatan-lipatan, makanya ingredients listnya itu memang banyak banget mengandung brightening agent atau mayoritas brightening agent kayak niacinamide, alpha arbutin, ada kolagen, dan di dalamnya dia juga mengandung centella asiatica extract. Tapi untuk krimnya ini, dia gak cuman untuk mencerahkan aja, dia juga bisa untuk menghaluskan tekstur kulit kita yang kasar, menghilangkan bau badan, terus dia juga bisa untuk mencegah produksi keringat yang berlebihan. Selain itu, dia bisa untuk melembabkan dan menghaluskan kulit atau area-area lipatan lainnya. Cara pakainya pun gampang banget ya. Untuk krimnya ini kalian bisa pakai 2-3 kali aja, bisa dipakai setelah mandi atau sebelum tidur. Jadi waktu sebelum tidur, kalau aku sih biasanya sebelum tidur itu aku olesin ini, dan pagi harinya aku cek udah cerahan atau belum, jadi bisa dilihat before afternya. Nah, untuk before afternya breast care serum dan krimnya ini aku nggak bisa kasih lihat ke kalian, tapi untuk produk yang satu ini yang habis ini aku review, aku bakal kasih before afternya. Produk yang akan aku kasih lihat ke kalian before afternya adalah produk yang ini. Nah, ini produknya khusus banget untuk kalian yang punya permasalahan kulit seperti jerawat yang meradang sampai ke bekas-bekasnya. Ini adalah Del Acne dari Perini juga. Ini itu adalah acne spot treatment yang kandungan utamanya itu berupa sulfur with exfoliant yang gentle banget berupa BHA atau salicylic acid. Selain itu, dia juga mengandung kandungan aloe vera extract, jadi kulit kita tetap lembab, terus dia juga bisa sebagai antibakterial, dan dia juga mengandung zinc gluconate yang bagus banget untuk menenangkan dan mengurangi rasa sakit pada jerawat. Terus kandungan-kandungannya yang ada di Del Acne-nya Perini ini, dia kalau ngobatin jerawat dia itu nggak ninggalin bekas sama sekali, kayak kemerahan atau hitam-hitam gitu, enggak. Kan kadang ada ya acne treatment yang kalau misalnya kita pakai itu jerawatnya ketika kempes dia jadi
jadi hitam, biru, atau merah gitu. Nah, tapi setelah pakai Del Acne-nya Perini ini, klaimnya dia nggak bakal ninggalin bekas sama sekali. Jadi bekas jerawat itu minim banget munculnya, dan menurut aku sih, nanti aku bakal cobain karena beberapa hari kemarin aku nggak ada jerawat aktif, cuman ada bekas-bekas jerawat aja. Dan bener aja untuk kulit itu dia jadi lebih tenang, lebih calming gitu. Kalian bisa lihat before after pemakaian aku di sini. Nah, jadi itu dia beberapa produk yang menurut aku wajib banget cewek-cewek punya. Kita nggak perlu mahal-mahal treatment ke klinik, cukup rutin aja pakai beberapa produk itu udah ngebantu banget menurut aku. Dan aku mau kasih rating nih untuk ketiga produk ini menurut pengalaman aku menggunakan ketiga produknya. Untuk breast care serum ini aku bisa kasih 8/10. Terus untuk krim yang ini aku bisa kasih 9/10. Dan untuk Del Acne-nya bisa aku kasih 7.5/10. Nah, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka sama videonya dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!